Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial fotokopi ADF yang lewat atas bolak-balik. Contohnya seperti ini. Ini A, B. Arahnya ke kiri dan B arahnya ke kiri. Bagaimana caranya? Kita tonton selanjutnya. Mari kita mulai. Yang pertama, saya menggunakan kertas A4 ya. A4. Kita mulai. Kemudian kita pilih paper select. Kita pilih A4R, kemudian kita down. Lalu kita pilih two-sided. Nah, di sini ada pilihannya one two-sided, two two-sided, two one-sided, box two one-sided. Kita pilih, kan karena buat di ADF, kita pilih yang two-sided. Kemudian kita pilih option. Nah, option, terus kita pilih ke originalnya, kita pilih box tipe. Nah, terus copy-nya kita pilih yang box tipe juga. Karena biarin hasilnya atas bawah sama seperti begini hasilnya. Kemudian kita down ya. Kemudian kita down. Terus kita oke lagi. Cet oke. Nah, kontrasnya kita jangan lupa kontrasnya kita tinggikan biarin tulisannya tidak terlalu buram. Nah, kemudian kita coba tes hasilnya. Ini saya beli contoh A panahnya ke kiri dan B panahnya ke kiri. Jadi hasilnya atas di sebelah kiri semua. Atas bawahnya sebelah kiri semua ya. Mari kita coba. Oke. Terus kita klik down. Nah, kita mulai start. Kita mulai. Dan hasilnya sama seperti yang di gambar. Kita kasih contoh. Ini A ke panah ke kiri dan B panahnya ke kiri dan B panahnya ke kiri. Oke. Terima kasih video dari kami. Jangan lupa di-subscribe, like dan komentar. Dan jangan lupa klik lonceng agar terdapat notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.